Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jackmania dimanapun berada di seluruh Nusantara Republik Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dalam rangka kita mengisi indahnya bulan Ramadan. Ada tingkatan dalam amarah dan ini pasti berhubungan dengan bulan Ramadan. Marah itu pertama, ada orang yang tidak punya marah sama sekali. Ya. Ini dianggap lemah. Ya. Kemudian ada orang marah tapi terkontrol. Nah, ini yang dibutuhkan nih, termasuk para supporter, para penyemangat. Ini harus punya ini, dia punya marah tapi terkontrol. Ya. Lalu yang ketiga, ada marah tapi marahnya melampaui batas kewajaran. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, kemudian sehubungan dengan tema kita, apakah kemudian marah itu membatalkan puasa? Ya. Dalam fikih disebutkan bahwa marah itu kalau secara puasa jasmani itu tidak masuk bagian yang membatalkan puasa. Namun marah itu bisa membuat nilai-nilai yang terkandung dalam puasa, terutama dari sisi pahala, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nilainya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis laknatullah itu menghendaki orang-orang yang berpuasa itu kan sesungguhnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Nah, mereka itu benar-benar mengendalikan diri, menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga betul makanan yang tadinya halal, dia kendalikan tidak makan. Minuman yang halal yang ada dalam kulkas itu dia tidak minum demi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di posisi ini itu pelaksana puasa itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Oleh iblis laknatullah, tidak boleh manusia ini mendapatkan kemuliaan itu karena dia pengen manusia ini sebanyak-banyaknya masuk dalam neraka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh iblis laknatullah digodalah kita untuk kemudian menjadikan marah itu sebagai penggoda atau penyampai kepada kita sehingga nilai-nilai puasa yang ada itu semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin berkurang, bahkan bisa jadi lama-lama nilainya habis di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kawan-kawan Jackmania dimanapun berada di seluruh Nusantara Republik ini, melanjutkan dari apa yang kita bahas tadi, bahwa marah itu tidak menjadi bagian yang membatalkan puasa. Nah, bicara soal marah ini, ada penyampaian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Saat ditanya oleh sahabatnya, lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa bukanlah orang kuat itu yang menang dalam pergulatan, ya, bukanlah orang kuat itu yang memenangkan sebuah pertandingan, bukan, tapi yang kuat itu menurut versinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang mampu menahan amarah. Ya, jadi dari tiga amarah yang tadi, maka kita harus berada pada posisi yang tengah. Apapun background kita,
termasuk sebagai pemain sepak bola, termasuk sebagai supporter, itu harus ada di posisi yang tengah, yaitu memiliki marah, tapi marah itu terkontrol. Ini yang akan menimbulkan sebuah power. Karena kalau dilihat dari kondisinya, supporter itu atau kawan-kawan Jackmania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemain ke-12 dari 11 pemain yang ada di lapangan. Nah, dalam kondisi ini, maka semangat yang ada, lalu kemudian jangan dicampur adukkan dengan nilai mara yang kira-kira bisa mengutak-ngatik dalam suasana, memberikan euforia, memberikan support, dan memberikan semangat. Nah, sehingga inilah yang menjadi inti dari penyampaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang kuat itu sesungguhnya bukanlah mereka yang menang, tapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan marah. Ya, saya pikir mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua sifat marah yang kita punya adalah marah yang kedua, itu marah yang terkontrol, dan insya Allah marah itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi nilai, bahkan menghapus pahala puasa. Demikian. Kawan-kawan Jackmania yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan, diwakili oleh @fan88. Pertanyaannya adalah, apakah makanan yang hanya dihirup aromanya sehingga menjadi nafsu untuk memakannya dan tidak dicicipi dapat membatalkan puasa? Ya, jawabannya tidak membatalkan puasa. Bahkan makanan yang dicicipi pun kalau hanya sekedar di lidah, kemudian dia tidak masuk ke tenggorokan, lantas dikeluarkan, itu juga tidak membatalkan puasa. Namun, manakala ini menjadi satu kondisi nafsu itu jadi menggebu-gebu, ya balik lagi, secara fikih puasa tidak batal. Tapi ini bisa menyebabkan nilai-nilai puasa yang dilakukan bisa menjadi berkurang, bahkan bisa jadi habis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya puasa itu adalah al-imsak, mengendalikan. Jadi mengendalikan dari sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya nafsu. Ya, saya rasa demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Kawan-kawan Jackmania dimanapun berada di seluruh Nusantara, kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita tentang marah. Marah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang sama sekali tidak punya marah, sehingga orang ini dianggap lemah. Ya. Lalu yang kedua, ada marah tapi terkontrol. Ini yang bisa menimbulkan power, ini yang bisa menimbulkan kekuatan yang luar biasa, dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, marah melampaui batas kewajaran. Ya, jadi marah yang berlebih-lebihan sehingga bisa terjadi tawuran, bisa terjadi pengerusakan. Ini adalah akibat daripada marah yang melampaui batas kewajaran, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hubungannya dengan tema kita, kesimpulannya adalah bahwa marah itu tidak membatalkan puasa secara puasa jasmania, secara puasa fisik. Namun
marah ini manakala dilakukan itu menjadi senjatanya iblis, menjadi jualannya iblis agar kita tidak mulia dengan perilaku ibadah, terutama ibadah puasa. Dengan marah itu kemudian dikurang-kurangkannya dari pahala-pahala yang ada dengan adanya menggebu-gebu daripada marah yang ada pada orang. Sehingga sering dikatakan dia puasa tapi marah-marah juga. Ya, itu menjadi satu kesimpulan. Lah kalau enggak marah kira-kira lebih parah daripada yang ada saat ini. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini, yang kita bahas pada saat ini, manfaat adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.